Rizky Fitriadi akan membuka perjuangan tim Piala Davis Indonesia pada laga playoff grup 2 dunia kontra Venezuela. Rizky yang berstatus tunggal pertama Indonesia akan menghadapi tunggal kedua Venezuela, Francisco Lamos Fiarol pada Jumat siang di Jakarta. Undian laga playoff grup 2 dunia Piala Davis antara Indonesia melawan Venezuela usai digelar Kamis siang. Hasilnya, tunggal pertama Indonesia Rizky Fitriadi akan menghadapi tunggal kedua Venezuela Francisco Lamos Fiarol di partai pembuka yang akan berlangsung Jumat siang di Stadion Tenis Outdoor GBK Senayan, Jakarta. Mengawali perjuangan merah putih untuk bertahan di grup 2, peraih emas PON Papua ini optimistis mampu mencuri angka. Sementara Kapten Venezuela Maurice Rua menganggap kedua tim memiliki kans yang sama kuat untuk memenangi laga. Being 100% on the court and to do our best. At the end, you don't know who's gonna win, but we are here to put our best effort. And we believe we have a team that has enough talent to compete. Setelah laga pembuka, pertandingan antara dua petenis dengan ranking ganda 100-an ITF akan tersaji saat Christopher Rungkat, pemilik ranking 194 ITF melawan Luis David Martinez, urutan 128. Sementara partai double akan dilaksanakan pada Sabtu sore. Angga Nuriskiro Ilman, Kompas TV, Jakarta.